Gen Halilintar merupakan sebutan keluarga dari pasangan Halilintar Anovial Asmi dan Lenggo Geni Faruk dengan 11 anak. Keluarga ini memiliki darah Minangkabau dan mulai eksis dikenal publik saat Geni Faruk merilis buku bertajuk Kesebelasan Gen Halilintar, My Family, My Team pada awal 2015. Buku ini cukup sukses di pasaran karena bercerita tentang pengalaman pasutri berprofesi pengusaha yang melakukan perjalanan bisnis keliling dunia hingga 120 negara. Keduanya traveling dengan memboyong anak-anak mereka tanpa didampingi asisten atau pembantu. Dari buku, mereka kemudian menggapai puncak ketenaran lewat kanal YouTube. Kamu simak ya sejumlah fakta, gaya hidup, serta kekayaan keluarga tajir yang satu ini. Halilintar Anovial Asmi lahir di Dumai pada 13 Oktober 1968. Sementara sang istri Lenggo Geni Gen Faruk, kelahiran Pekanbaru 29 Oktober 1972. Keduanya sama-sama kuliah di Universitas Indonesia. Gen adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi, sementara Halilintar dari Fakultas Teknik. Setelah dekat, mereka memutuskan menikah pada awal Januari 1993. Dari pernikahan tersebut, Gen Halilintar memiliki 6 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Putra pertama mereka, Muhammad Atta Mimi Halilintar, lahir di Dumai pada 20 November 1994. Menyusul kemudian, Sahwa Mutamimah Halilintar, yang lahir di Jakarta 25 April 1996. Anak ketiga mereka bernama Sajidah Mutamimah Halilintar, lahir di Jakarta 17 Juli 1997. Sementara putra keempat ialah Muhammad Thoriq Halilintar, kelahiran Bandar Sri Begawan 29 Januari 1999. Pada 13 Juli 2000, Abkoriyah Mutamimah Halilintar lahir di Amman, Yordania. Selang 2 tahun berikutnya, keluarga ini kembali dikaruniai anak ke-6, yakni Muhammad Saih Halilintar, yang lahir di Labuan pada 16 Maret 2002. Selanjutnya, putri yang bernama Siti Fatimah Halilintar terlahir pada tanggal 26 September 2003 di Jakarta. Nyusul kemudian, Muhammad Al-Fateh Halilintar lahir di Kuala Lumpur pada 25 Februari 2006. Sementara itu, Muhammad Muntazar Halilintar dilahirkan di Jakarta 20 Mei 2008. Adiknya Siti Saleha Halilintar juga lahir di Jakarta pada 1 Oktober 2010. Adapun putra bungsu keluarga ini, Muhammad Salahuddin El-Kahtar Halilintar juga lahir di Jakarta tepatnya pada 12 Agustus 2012. Sebagai seorang pengusaha, Anovial Asmi dan Lenggo Geni Faruk mendidik anaknya sejak dini agar mandiri dalam berwirausaha. Mereka mendukung penuh kebebasan anaknya menjadi selebritas dan pengusaha. Halilintar pun mengaku bahwa selalu membawa anaknya ke pasar, bahkan semenjak dalam kandungan. Menurutnya, dengan mengenalkan secara natural, maka anak-anaknya akan mengetahui apa yang orang tuanya jalankan. Alhasil, meski merupakan keluarga tajir, salah satu bukti kesuksesan didikan mandiri Anovial Asmi dan Lenggo Geni Faruk adalah ke-11 anaknya telah memiliki penghasilan sejak dini. Selain memiliki channel YouTube keluarga atau Halilintar, dan ke-10 adiknya juga memiliki masing-masing channel yang berpenghasilan melimpah setiap bulannya. Jika di total subscriber ke-12 channel mereka sudah mencapai lebih dari 91 juta pelanggan hingga Oktober 2023. Tak heran popularitas dan capaian yang diperolehnya membuat keluarga yang hobi traveling ini pernah mendapatkan predikat sebagai channel keluarga YouTube nomor 1 dunia pada era 2018 hingga 2019. Pada medio 2022 saja, kalkulasi penghasilan bulanan channel YouTube mereka masing-masing adalah Gen Halilintar 1,5 miliar rupiah per bulan, Atta Halilintar 4,3 miliar rupiah per bulan, Sohwa 100 juta rupiah per bulan, Sajita 24 juta rupiah per bulan, Thoriq Halilintar 270 juta rupiah per bulan, Abkoria 58 juta rupiah per bulan, Saih Halilintar 1,9 miliar rupiah per bulan, Fatima 150 juta rupiah per bulan, Fateh 310 juta rupiah per bulan, Muntas 58 juta rupiah per bulan, Saleha 188 juta rupiah per bulan, serta Kohtan Halilintar 130 juta rupiah per bulan. Jauh sebelum dikenal sebagai YouTuber tajir, sejatinya keluarga Gen Halilintar adalah keluarga pengusaha yang memiliki bisnis yang tak hanya ada di dalam negeri, namun juga eksis hingga ke mancanegara.
Orang tua Atta Halilintar ini misalnya diketahui memiliki bisnis besar di bidang peternakan. Bisnis peternakan kambing yang dikelola oleh Halilintar Anofial Asmi dan Lenggo Kenny Farouk memiliki luas lahan hingga 320 hektar dan berlokasi di Australia. Selain bisnis peternakan yang tak kalah besar, Ken Halilintar juga telah membangun bisnis kafe dan butik sejak 1993. Bisnis kafe dan butik yang dikelola Ken Halilintar bukan kafe biasa, karena mereka mengembangkan bisnis tersebut di Prancis. Selain piawai mengembangkan sejumlah bisnis besar, sosok Halilintar Anofial Asmi rupanya juga lihai dalam bidang seni. Ayah 11 anak itu sudah pernah merilis sejumlah lagu hingga buku. Ziggy Zaga merupakan salah satu judul lagu keluarga ini yang sempat viral. Sementara itu terkait aktivitas selebritas mereka, ayah, ibu, dan ke-11 anaknya juga rutin mendapatkan endorsement hingga menjadi bintang iklan dan brand ambassador. Yang tak kalah bikin kagum, selain ayah dan ibunya, Atta dan Torik juga sejauh ini diketahui merintis sejumlah bisnis. Ken Halilintar boleh jadi adalah salah satu keluarga paling unik di dunia dan seolah paling siap dengan segala publisitas yang ada. Dari segala sisi kehidupan mereka ber-13 selalu siap dijadikan konten. Sehari-hari, masing-masing dari anggota keluarga Ken Halilintar tampil dengan outfit berkarakter. Kelima anak laki-lakinya tampil dengan padu-padan simpel dengan kombinasi dominan warna hitam, coklat, atau putih. Dalam sejumlah kesempatan, beberapa di antaranya kerap memakai outer dan kacamata. Sementara keenam anak perempuan Ken Halilintar yang kenakan hijab, ada kalanya tampil simpel dari segi warna. Namun, cenderung eksperimental dari segi padu-padan busana dan aksesoris yang berkarakter dan tidak pasaran. Hal itu juga termasuk pada kreasi hijab yang dikenakan Sohwa dan adik-adiknya berikut bersama ibunya. Dan siapa sangka, gaya mereka adalah sumber penghasilan mereka. Sebab setiap barang yang dipakai, digunakan, dan dikonsumsi seperti busana, makanan, aksesoris hingga beraneka barang lainnya, kerap mereka promosikan untuk dijual. Keluarga ini memaksimalkan konsep mereka sebagai The Walking Mannequin untuk mempromosikan endorsement. Selain itu, Ken Halilintar juga bekerja sama dengan sejumlah e-commerce. Meski menuai popularitas dan kesuksesan dengan gaya hidup unik mereka, namun mereka juga tak luput dari kontroversi. Mereka misalnya pernah melakukan cover sejumlah lagu tanpa izin. Mulai dari lagu Lagi Cantik, Siti Badriah, dan Akad Payung Teduh. Bermodalkan kekuatan subscriber yang besar, Ken Halilintar disebut pernah menawarkan barter liburan gratis ke Amerika selama 2 minggu untuk 20 orang. Namun pihak agen wisata menolak permintaan endorse tersebut karena dianggap terlalu memberatkan. Pada 2018, Ken Halilintar menjual buku dengan harga fantastis mencapai jutaan rupiah. Bila ada yang membeli maka akan mendapatkan bonus di telepon Sai Halilintar. Konten saja, harga dan bonus video call itu panen kritik. Dan yang bikin warganet tak habis pikir adalah ketidakhadiran keluarga Ken Halilintar di beberapa acara penting Atta dan Aurel. Mulai dari tunangan, menikah hingga Atta dan Aurel dikaruniai seorang putri cantik bernama Amena. Ken Halilintar tetap absen dengan alasan sedang berada di luar negeri. Bahkan pada acara Tedak Siten Amena, Ken Halilintar yang sudah berada di Indonesia lagi-lagi tak hadir dan lebih memilih ikut turnamen golf. Siapa nih yang jadi subscriber keluarga Ken Halilintar dan mengidolakan mereka?